Mudah-mudahan acara kita hari ini dan seterusnya selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Bapak sekalian, ini kami menyampaikan dulu agak sedikit keanehan di dinas kami ini, Pak. Jadi namanya itu kan dulu namanya itu Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Nah, sekarang dipecah lagi namanya menjadi Tata Ruangnya ke PU. Nah, di sini menjadi Dinas Perumahan Permukiman, kawasan permukiman dan tata ruang. Oh, tata ruang dan tata bangunan. Tapi terkait dengan tata bangunan, ini di tupoksi kami nggak ada di target kinerja. Nah, yang disebut tata bangunannya itu pendidikan kesehatan, itu dilimpahkan ke sini. Kalau di daerah lain, urusan SD oleh Dinas, urusan puskesmas oleh Dinas. Kalau di sini semua bangunan ke sini. Sementara target kinerja kita adalah di bidang permukiman, air bersih, sanitasi, kopi labu, ipal dan lain sebagainya. Tapi beban kerjanya malah tata bangunan jauh lebih banyak. Ya. Tapi di kita ini di bidang perkim ini juga lebih berat, karena hampir 80% kita pemberdayaan, wakola lagi, kayak amanat Sanimas, apa itu kan semua amanat desa. Urusannya dengan desa itu kan, aduh, penuh tanda tanya, Pak. Tapi alhamdulillah 2018 kemarin audit dari BPKP langsung yang APBN, ya 97% lah. Ya, mudah-mudahan tahun ini pun bisa menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya kemarin kami dapat surat, Pak. Ini dari Pak siapa? Pak Program Hibah Sanitasi, Kepala CPMU, Pak Dr. Insinyur Hadi Nasir ya. Nah, beliau menyampaikan tentang serang. Jadi serang itu dulu saya masih ingat dapat pagu kita kan 10 miliar, Pak. Ya, 10 miliar. Nah, bahkan dengan semangatnya itu juga langsung waktu itu Ibu Bupati menempat penghargaan Ibu Sanitasi dulu itu dari USAID apa? Dari dari donor itu donor. Nah, sampai dengan kemarin itu yang baru kami tempuh itu 1,6 Pak. 1,6 kemudian 1,6 miliar, kemudian 272 juta. Nah, memang yang ini itu kenapa tuh rendah? Karena kalau data di sini ada yang setelah kita cek itu kan ternyata tidak lolos nih, Pak. Jadi memang kadang-kadang masyarakat masih ada yang nggak mau langsung ke IPAL ya. Jadi masuk ke kloset merek apa dari kloset masuk ke safety tank dia dulu baru. Nah, betapa betulnya kan tujuannya bagus ya, menghindari safety tank pribadi yang khawatir tidak memenuhi spesifikasi standar kan, Pak ya. Apalagi kalau penduduknya padat kan, waduh jumlahnya akan lebih ini. Nah, di sini ada waktu, Pak, bahwa hibah itu berakhir Juli 2020 Pak ya. Nah, ini tim dari CPMU kemarin minta jadwal ketemu Ibu Bupati. Tapi berhubung kemarin jadwalnya penuh, minggu ini ya jadwalkan minggu depan. Ya, nanti saya kabari minggu depan. Nah, ini memang menjadi salah satu kesaran kami, tapi kalau seandainya yang Juni 2020 kami akan upayakan kalau ini tidak kontraktual, Pak, mungkin yang pekerjaan di bawah 200 bisa kami akan kerjakan di Februari, Pak. Ya, nanti kita atur tuh Februari kan sudah bisa mulai atau Januari juga sebetulnya bisa, Pak. Nah, lokasinya kami mantapkan sekarang, ya, sehingga kalau misalnya Februari, Maret, April, Mei itu Juni bisa selesai. Mudah-mudahan ini deadline-nya keburu gitu.
ya. Nah, ini informasi Pak ya, informasi. Dan yang 2019 ini adalah yang Waringin Kurung itu. Nah ini alhamdulillah lahan sudah, tendernya juga sudah, walaupun harapan kami sebetulnya November itu harusnya sudah selesai. Cuma kemarin ada kendala, ya kendala-kendala lahannya yang pada waktu 2018 tidak sempat dibayarkan, akhirnya dibayar 2019 awal. Ya alhamdulillah selesai ya. Itu ya, ini kebetulan perwakilan dari kecamatan kan? Iya. Ya, dari kecamatan Waringin Kurung. Nah ini waktunya pas sekali nih Pak. Ya, dengan nilai konstruksi berapa? Awalnya 1,9 sekian. 1,9. Ya. Nanti yang penting komponen utamanya selesai dulu. Adapun penyempurnanya, kalau memang perlu kita pagar. Jadi kami kemarin diskusi dengan ibu itu, kalau bisa IPAL itu sekaligus lahan-lahannya itu berfungsi sebagai taman, Pak. Oh. Ya. Karena yang di Cikandai juga itu ada ya, IPAL yang dulu itu masih tidak mengganggu konstruksi, ada ruas kira-kira 8x3, 8x5, mau kami bikin itu aja apalah, taman-taman, ayunan anak gitu. Ya. Tapi untuk konstruksi IPAL, kita amankan dengan dipagar gitu, ya. Jadi biar tidak terganggu. Nah itu kita coba didorong dengan bahwa itu tidak ada kesan apa, bangunan kotor atau apalah. Kalau bicara IPA kan selalu gitu, Pak. Ini kan cukup besar. Nah, mudah-mudahan ini minggu depan kami bisa ketemu mereka, teman-teman dari pusat, dan bisa ya. Ini Waseko masih ada Pak ya? Masih. Masih dia ya. Itu mungkin Pak yang dari kami ya. Dan selanjutnya untuk yang Waringin Kurung, mungkin Pak Ferry di sini bisa mengingatkan. Saya pikir juga nggak terlalu sulit lah kalau konstruksi ini kan ya. Tidak ada konstruksi yang menggunakan hitungan beban apa itu ya, ya. Bukan memudahkan urusan nih Pak ya. 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 Artinya tanahnya sudah ada, masyarakatnya juga sudah ada. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Dan kami juga dapat informasi target ini juga menjadi salah satu objek pengawasan atau intensif dari pusat Pak ya. Ini terima kasih ini. Sehingga kami merancang 2020 agar bisa lebih ini. Karena untuk yang di luar sanitasi, yang rutin laku, alhamdulillah juga Pak Direktur kemarin kita dapat 950 unit Pak. Rutin lakunya. Cuma saya tidak ekspos, tadinya dapat 400. Kalau di ekspos, nggak enak sama Pandeglang Lebak. Oh. Mereka cuma, kok kenapa serang dapat banyak, lebih besar gitu. Besar. Nah APBN-nya juga kita besar, APBD-nya Pak. 822, dan kita juga ada pola yang lumayan membantu, itu iuran Pak. Oh iya, ada. Jadi kami-kami ini setiap bulan itu ada yang 100.000, 50, 70, 200 gimana ininya. Nah itu disetorkan ke Basnas. Uangnya ada di Basnas Pak. Jadi rutilahu-rutilahu yang keadaan darurat, puting beliung atau bencana apa itu pakai dana itu. Dan itu pelaksanaannya murah Pak, kerjasama dengan Kodim. Kodim memanfaatkan tenaga-tenaga Koramil. Hebat Pak tentara Pak. Kemarin kita kejadian di Cikandai itu, ada yang kena puting beliung 4 rumah, sore ditinjau, uang ada, komando pagi jam 6 udah gali itu Pak. TNI itu. Nah itu yang